dilakukan karena bilang inspeksi ini merupakan salah satu tradisi dari serah terima jabatan yang dilaksanakan baik itu Armada 1, 2, dan 3, baik itu dulu Armada Timur maupun Armada Barat, untuk melaksanakan pengecekan kondisi alutsista yang dipercayakan di Kor Armada ini, sehingga pejabat yang baru bisa mengetahui secara fisik kesiapan alutsista, kesiapan KRI, sehingga pada saat nanti menjabat sudah secara fisik melihat langsung. Dan ini kita teruskan tradisi ini.